guys, kembali lagi bersama Bunda Roh to the Roh. Yeay. Oke, hari ini adalah hari-hari yang ditunggu, ya kan, pergantian event di hari Selasa, di hari Jumat ini, ya kan, kita ada event karakter. Kalau hari ini adanya apa namanya, karakter kuat serba bisa, ya kan, in court top character, ya, ada Artemis, Evo Yunrang, Evo Kety, Evo Asha, Evo Srikandi, Evo Ruwai, Biskuit sama Golden Maya. Tepuk tangan dulu dong. Karakternya sih bagus-bagus ya. Mulai dari Artemis, Yunrang, Kety, Asha, Evo Srikandi, ya main lah. Evo Ruwai, ya main lah. Biskuit, main. Golden Maya, main. Golden Grace, nggak main. Karena ini Golden Grace kalian bisa dapet dari gratisan-gratisan gitu. Banyak banget gratisan si Golden Grace ini. So, Punaro pengen banget sih punya Yunrang. Bukan pengen banget, dia pengen punya Yunrang. Gak pengen banget gitu, karena sebenarnya di akun satunya juga udah punya. Terus Artemis juga udah punya sih. Tapi untuk di akun yang ini, Munaro pengennya Yunrang. Evo Kety udah punya. Kayaknya Yunrang aja ya buat gameplay di akun ini. Oke enggak? Oke dong. Tepuk tangan. Kita butuh 5 S ya. Untuk dapetin S-nya kita butuh plus Violet Star, Green Star, sama Blue Star. Masing-masing 2 ya. Langsung aja ya kita gacha ya. Jangan langsung dulu dong. Kita ganti dulu karakternya. Kita jadiin yang ini, apa namanya, yang karakter C. Kita ganti si Brown. Teman-teman pasti udah pada tahu kan apa ability dari karakter yang ada. Soalnya ini karakter yang sudah pernah ada gitu kan. Jadi semuanya udah pada tahu. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kalian bisa baca deskripsi dari karakter-karakter yang di-eventkan pada kali ini. Kalau Artemis lebih ke completion, Yunrang ke bangkrut, Kety bangkrut, Asha bangkrut, dan lain-lain. Udah ya, kita coba. Oh ya, modalnya berapa sih tadi? Sampai lupa loh. 10.700. 10.78. Oke. 10.78. Nah, untuk dapetin apa material eventnya, kalian ambilnya di Jackpot Festival ya untuk kali ini. Karena kalau encore itu biasanya gitu, kalau encore di Jackpot Festival. Kalau yang apa, karakter baru itu biasanya gacanya di shop ya. Nah, ini karena Munaro udah punya 12 kunci, kita bisa pakai kuncinya 8 kali dulu ya. Semoga Munaro bisa dan event pada hari ini. Pada hari ini Munaro pendek Munaro gacha karakter. Oke guys, kita gacanya di Mega Jackpot ya. Atau oke, kita di jackpot draw yang 10 diamond dulu 3 kali. 1 2 Gak ada peluh.
Oke. 10, 7, 50. Blue. Yang susah kayaknya violet ya. Ada tulisan Munaro dapat sih. Blue. Oke. Violet. Yang susah itu apa sih? Diamondback 70. Violet. Tadi ada green, violet, sama blue ya. Violetnya udah 2. Blue-nya 3 atau 4 gitu ya. Oh, yang susah kan yang green ya. Paling gampang kayaknya blue deh. Ini sering muncul gitu sih blue. Blue lagi. Blue. 9. Udah 1K ya, guys. Violet. Oh, kayaknya green ya yang susah. Violet dapat mulu. Oh ya ampun, itu tadi ada yang S muncul ya, muncul doang ya. Tapi nggak dapet. Karena nggak terketir ya, ini udah 2K loh. Belum dapat loh. Tadi temennya Munaro tuh ada yang 7K udah dan loh. Stop dulu. Kita ambil payment bag-nya di sini. Ini susah green ya guys, kayaknya. Ayo dong green. Ampun, yang belum mulu loh ini. Wow, green 1. Satu. 2. Yang susah green atau violet? Green sih ya. Itu 10 ya. Ayo, green dong, green, please, oh baby. Ya ampun, green-nya di tengah. Minum dulu guys, minum biar kuat.
Violet. Oke, kita lihat ya tadi. Tuh, oh yang susah tuh green ya guys. Baru dapat 3, kurang 7. My God. Kita ambil aja dulu satu. Dong. Ayo dong green dong. Please. Please. Naruto enggak ini ya. Kalau gacanya di Jackpot Festival itu sering gak dapet loh, sering gak dapet event loh, jadi kayak takut. Bukan di Jackpot dong sih, kayak kalau event karakter gitu sering gak dapet loh, jadi kayak takut gitu. Blue mulu loh. Kalau sisa 5.000 kita stop dulu. Kita ano ya, ambilin payment bagnya. Satu lagi. Yes, oke. Oke, ambil item. Yang belum mulu, tolong masih ada nggak? Ada nggak ada? Oke, mari kita coba. Apa kita perlu ganti bahasa? Kalau ganti bahasa nanti download lagi. Mati nggak ya rekotannya? Kayaknya sekarang enggak ya. Coba ya. Language. Kita ganti bahasa Thai. 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 Thailand. Kata orang-orang sih gitu. Coba ganti bahasa gitu. Biar gacanya lebih mudah. Ya ada tuh temennya Munaro ya kan. Dia main Get Rich Korea. Get Rich Korea itu kayak gampang banget dapetin karakter-karakter bagus, terus pendant-pendant bagus, kayak mereka tuh obral-obral gitu, gratis-gratis loh itu. Sedangkan di sini kita kayak susah banget loh dapetin. Oh my God, ini Munaro pakai data lagi. Karena nggak tahu kenapa ya pakai wifi dia tuh nggak bisa loh, aneh banget loh. Stop doang pilihnya. Jangan-jangan datanya habis lagi. Tolong. Terus stuck di 16 MB loh. Si jalan sini.
dong ding dong ding dong ding dong ding. Coba dice control selama unduhan sedang berlangsung, lemparkan jadi sesuai angka tarinya. Dile yo al especial, mile fe mai. Musiknya jadi double. Pap. Bile. Belum separuh perjalanan ya guys. Mengunduhnya. Nah ini baru separuh. Separuh lebih dikit. Lebih dikit lagi. Yo, dikit lagi yo. Ayo. 11 MB lagi. Ya, 8 MB lagi. 7, 6, 5. 5. Ambil lagi. Oh, salah menaruh ini. Ini baru mau 7 ambil. Ini kok tiba-tiba menaruh barang 5 ambil sih. Waduh, download dari awal, guys. Gimana ini? Oh, kurang 7 MB doang. Oh, bagus. Yes, akhirnya. Yang kita tunggu-tunggu. Selesai juga. Okay. Suadihak, kebengkap. Ikan kakap, mengap-mengap. Suadihak, kebengkap. Ikan kakap. Mangap-mangap. Yeah. Ayo langsung aja ya kita gacha di mana nih? Ini bahasanya tuh tulisannya kayak tulisan ulap ya. Kliuk-kliuk tulisannya. Udah habis 5 kali guys. 5 kali baru dapet 3 yang material sulitnya yang greennya. Parah banget sih.
deh, kita coba. Dapat satu guys, empat ya berarti total, kurang enam sih. Lima. Wah, tepuk tangan. Wow. Wah, itu S-nya langsung. Guys, ganti bahasa. Tadi habis 2000-an aja udah dapet 5 up yang hijau itu loh. Wow. Itu kurang 2 guys. Ayo guys. Yunrang, yang mana guys?
Bangkrut udah punya evokasi sih sebenarnya. Kalau di akun satunya itu mau naruh untuk completionnya tuh lebih sering pakai Eloni. Apa ya pakai Artemis ya di sini ya? Artemis aja ya, nggak jadi Yunrang. Oke, kita ambil si Artemis aja ya. Tadi padahal bilang pengen banget Yunrang. Sekarang ambil Artemis. Oke. Oh yeah. Langsung kita lihat di backpack ya. Guys, Evo Artemis, upgrade-nya yang mana? Duh, jangan mah, nanti salah pula nanti kejual. Ini pakai bahasa Thailand ya, kita nggak bisa lihat loh ini, yang mana yang jual, mana yang apa? Upgrade gitu-gitu, kita ganti bahasa dulu lagi ya. Bentar, sebelumnya Munaro mau ambil currency-nya. Kira-kira diamond bag-nya berapa? Rp2.700. Tadi sisa 5.000. Yang gacha terakhir itu tadi 5.000. 5.000 berarti 2.000. Oh enggak sih, 5.000 lebih ya. Jadi 3.000 lah, 3.000 itu bisa dapet 7 loh tadi material yang susah itu. Karena ganti bahasa guys. Sama ini Munaro gak pernah loh ganti bahasa. Oke, kita go back to Indonesia. Bahasa Indonesia. We go back to bahasa, okay. Akhirnya dan juga Artemis. Iklan tidak dapat diputar pasti itu. Gak ada ininya juga. Pasti gak bisa sih. Diskon special. Gila mahal banget. Oh, ini penjualan gamenya tuh ada banyak. Ada mulai dari si siapa namanya yang rambut merah ini, lupa menaruh. Eva. Si Eva, Eloni, Asha, Artemis, Yunrang sama si siapa tuh namanya? Siapa sih, lupa Munaro gak punya itu dia. Yang baru itu siapa tuh, yang cewek itu bawa tongkat. Siapa sih namanya? Bodo amat. Alhamdulillah. Mari kita upgrade guys. Oke. Let's upgrade it. Ya pakai yang S plus, lupa buat nambah soket.
jauh dari sekalian. Sudah level max. Wow. Menaruh punya Artemis sih di akun satunya. Cuman kayak hampir gak pernah pakai. Karena kayak mager sih. Karena udah kayak demen banget pakai Eloni. Coba kita ini gemnya. Ini enggak tuh. Kita pasang gem. Karena kita punya old state gem, kita pasang, guys. Yeay. Ini kali. Ini. Discon biaya banget. Discon troll aja lah. Terus ininya yang rambutan. Construction di simulan waktu film mana? Serius? Oh, gak pernah rambutan aja. Oh iya, kalau Artemis itu sebenarnya pakai pendant apa sih kalian? Benar nggak pernah sih, jadi nggak tahu. Kalau dari rekomendasinya. Coba kita pasang sesuai rekomendasinya ya. Dia udah bangun landmark sendiri gak sih? Saat tanku mulai 70%, lemparkan dadu lalu tembakkan landmark aero. Saat tiba di landmark aero milikku, 80% lempar dadu lalu tembakkan landmark aero. Saat itu hapus aero yang ada di area kunjungi. Saat tiba di area aku, udah punya shield ya. Saat tiba atau bangun landmarkku, 40% aktifkan trap block ice di blok kosong yang berdekatan. Saat tiba atau bangun landmarkku, 40% langsung pindah ke blok sudut atau blok spesial. Berarti butuh apa ya? Coba ya, kita pakai ini sih sesuai rekomendasi ya. Tapi menarik, sebenarnya nggak terlalu percaya ya dengan pendant rekomendasi. Tapi kayaknya ini agak masuk akal sih. Karena ada pindah-pindahnya, ada ininya juga. Oh, pendant lemaknya nggak ada ya? Butuh pendant lemak nggak sih sebenarnya Artemis? Butuh ya. Kita coba pakai. Karena dia udah bisa pindah ke blok spesial, jadi kita nggak perlu pakai Dino kali ya. Saat tiba atau bangulan mampu, langsung pindah ke blok sudut. Ya. Mau coba pakai ini. Settingan pendant ini. Wow. Kita coba di map. Ini sebenarnya udah punya shield, tapi helmnya di aku mau naruh cuma ini sih. Jadi ya udah. Kita main di ghost aja lah. Janganlah nggak kelihatan nanti. Mau di Marchland, tapi menaruh nggak punya ini orchard. Biki.
Diki. Oh ini main gak lawan. Ayo coba dia tembakin arrow enggak. Tembak arrow guys. Coba. Salah menaruh hasilnya 4 guys. Ih, gak pindah loh. Gak pindah, gak lempar panah loh. Coba. Mana ini katanya? Gitu. Oh, arrow ya ini arrow. Ada pindah ke blok spesialnya ya, nggak nyala ya. Atau karena double skill ya, jadinya kayak shuriken itu sama. Tapi harusnya tetap bisa sih. Misalnya shurikennya nyala, harusnya yang satunya tuh juga nyala yang pindah ke blok spesial gitu, blok spesial. Iya kan? Panik, mati tidak dapat diputri dari tadi tuh. Ini kok 3 sih? Bete. Ini pindah ke blok spesial, enggak loh. Jangan bilang dia menang pula. Udah pelain lagi dia. Oh tidak. Lempar arrow ya. Ya. Malelit. Ya, udahlah kalah Munaro. Yah. Nah, ini. Oh ya, ini Munaro kayak masih percobaan gitu. Harusnya tadi 2 juga bisa sih. 2 terus siapa tahu dia kayak pindah ke area lawan. Kalau kita lempar arrow gitu. Kena arrow-nya kota lawan. Bisa pecat gak sih? Ya udah dia menang guys. Ya luar biasa. Kita pecat lagi ya. Mau gak? Mau dong. Masa gak sih? Sambil kita minum dulu ya. Wah ketemu Diki lagi. Hai Diki. Tentukan urutan lempar dadu pertama. Tapi harusnya kan kalau kelemak gitu kan dia bisa. Bisa ke blok spesial gitu kan. Ais. Malah lima. Nah, ini lima. Menaruh ke sini. Apa yang terjadi? 3. Landmark telah dibangun.
Kan ya bisa pindah gitu, kayak cuma lampir itu. Kayak ability. Oh, helm itu bisa nambah ini ya. Bisa jalan lagi gitu ya, jalanin dive lagi. Aduh, cepat dong please. Aduh, kurang ke ini gitu loh tadi. Gak boleh ngomong aja ya. Dong pindah ke blok. Belum ya. 2 malah 3. Ya double lagi. Dia mau ngambil kota yang ada di situ. Tuh kan? Sudah menaruh 2. Nembak dong, bisa. Nah, ini. Kalau kayaknya kalau nembak tuh bisa ya jadi kota kita ya, ngecat ya. Iya kan? Iya. Jadi nggak bawa skill Artemis. Punya di akun satunya, cuman nggak pernah dipakai. Jadi kayak Yeay. Kita dan even. Yeah to the yeah. Tapi pakai F-nya doang aja udah lumayan ya. Oke, itulah tadi teman-teman. Kalau teman-teman mau ambil yang itu, hero-nya ini bagus-bagus semua kecuali yang Golden Grace. Semuanya bagus. Jadi kalau teman-teman mau ambil yang mana aja boleh, yang buat complete, kalau pengen completion ambil, kalau yang teratas ya ambil Artemis. Tapi kalau pengen yang bangkrut, kalian bisa antara Yunrang sama Evocati. Sebenarnya Yunrang itu tetap nomor 1 ya untuk bangkrut. Kadang apa ya, skillnya nggak jalan gitu-gitu. Terus kalau Evo Artemis itu dia, Evo Cathy itu bagus banget buat kalau misalnya kalian main di family raid gitu, butuh bangkrutin lebih banyak, ngambil banyak duit dari lawan gitu. Itu kalian bisa ambil yang Evo Cathy. Nah, Yunrang ini terbaik sebenarnya. Kalau jalan semua ability dia atau ability dari pendan yang dipakai gitu, itu nomor 1 the best si Yunrang. Terus efeknya itu bagus banget buat ambil banyak diamond lawan, memer lawan ya. Terus kalian kalau mau terbang-terbangan, kalian pakai Evo Asha. Bangkrut. Sebenarnya nggak tahu ya skillnya Mbak Sri. Ini Mbak, kalau Mbak Sri yang biasa ya, itu dia kan lebih ke completion ya. Kalau yang ini Evo Mbak Sri, Evo Sri yang ini tuh dia lebih ke bangkrut ya. Nah ini kan ada skillnya, saat tiba di area keselamatanku 25% kurung penjara semua lawan yang ada di dalam line. Itu kayak si Malampir ya kan. Tapi kalau malah lebih bagus Malampir ya, karena Malampir udah penjara langsung, dia itu ngancurkan dadu kita, itu ngeri banget sih. Tapi ini kelebihan Sri Kandi yang Evo ini, dia bisa pasang trap itu. Kalau habis di penjara, kita pasang trapnya di bawah penjaranya situ, di bawah dia lawan. Itu bagus. Tapi ya,
terserah teman-teman mau ambil yang mana. Diambil. Semuanya bagus. Bagus semua kecuali Golden Grace. Karena Golden Grace itu bisa didapetin gratisan ya guys. Kalian tanpa kejar event, kalian bisa dapat Golden Grace ya. So, itu dia video gacha Munaro pada hari Jumat ini. Jumat berkah ya, Munaro bisa dapet itu Epartemis. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton video Munaro, yang sudah subscribe Munaro, yang sudah komen-komen di video Munaro. Mungkin teman-teman punya saran nih Munaro bikin video apa, isinya apa, kontennya apa gitu. Kalian bisa komen, atau kalian mau tanya-tanya seputar Get Rich. Kalau selagi Munaro bisa jawab, bakal Munaro jawab ya guys. Terus jangan lupa di like. Terima kasih semuanya yang sudah support Munaro berkah. Murah rezekinya sehat selalu untuk kalian semuanya. Okay, thank you so much. See you when I see you. Stay safe, stay healthy, and always stay here with me. Bye-bye.